Trans Cilegon FC akhirnya berhasil menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 3-0 di semifinal kompetisi Liga 2 2021 di Stadion Pakansari, Senin 27 Desember 2021 petang waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Trans Cilegon FC lolos ke laga final dan melenggang ke Liga 1 musim depan. Dikutip dari Tribunnews.com pada Senin 27 Desember 2021, 3 gol raihan dari tim yang dimiliki Raffi Ahmad ini berkat tendangan dari 3 pemain andalan. Di antaranya Bima Ragil yang mencetak gol lewat eksekusi penalti pada menit ke-40, sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Alvin Tuasalamoni pada menit ke-63 dan Christian Gonzalez pada menit ke-80. Hasil telah atas PSIM Yogyakarta ini, Rans Cilegon FC berhak melaju ke final Liga 2 2021 dan memastikan diri promosi ke Liga 1 musim depan. Terkait lawan yang akan dihadapi, Rans Cilegon FC bakal menghadapi antara pemenang Dewa United versus Persis Solo. Begitu pula PSIM Yogyakarta juga akan melawan tim yang kalah antara Dewa United atau Persis Solo. Dengan demikian, PSIM Yogyakarta bakal beradu untuk menempati posisi juara ketiga dan satu tiket promosi ke Liga 1 tahun 2022. Berikut susunan pemain dalam pertandingan Rans Cilegon FC dan PSIM Yogyakarta Liga 2 2021. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!